Do you wanna know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Alright. The one to show me now and forever. Boy, the one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Dasar udah jelek, belagu lagi lo. Hai. Hai, hai. Hai juga. Kenalin, gue Tasya. Kenalin, gue Sana. Mari kita berteman baik. Iya, kenalin aku Lalita. Panggil aja Lita. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru dan dia adalah murid yang berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Dia adalah Lalita. Lalita, sini maju ke depan dan perkenalkan dirimu. Baik, Pak. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lalita, panggil saja Lita. Aku berasal dari desa dan ingin menggapai cita-cita di kota. Alasan aku pindah ke kota karena aku mendapatkan beasiswa di sekolah ini yang mengharuskan untuk pindah ke kota. Aku harap kalian bisa menerima aku menjadi teman baik dan saling mendukung. Terima kasih. Wah, perkenalan yang cukup bagus. Sekarang kamu balik ke tempat duduk kamu. Baik, Pak. Hari ini kita belajar matematika. Buka buku halaman 29. Baik, Pak. Thank you.
Ayo kita ke kantin. Iya nih, gue udah lapar banget. Kalian duluan aja. Kenapa? Aku takut ketemu sama orang yang nabrak aku tadi. Lo gak usah takut gitu, kan ada gue sama Tasya. Gimana ya? Sebenarnya aku takut, tapi demi kalian aku mau deh. Nah, gitu dong. Ayo. Ngapain lu di sini? Emangnya dia siapa? Lu kenal? Tadi gue sengaja nubruk dia. Dianya malah diem aja. Di, lu gak tahu kita siapa? Kita ini gangster yang ditakuti di sekolah ini. Sebelumnya aku minta maaf. Aku gak ber... Udah cukup. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Dan lu Tasya, kok lu mau sih temenan sama dia? Dia itu kampungan banget kalau dilihat-lihat. Bukan Lita yang kampungan, tapi lo semua. Ada apa ini? Ini Rel, anak kampungan ini. So banget deh. Siapa emangnya? Dia orangnya. Nih buat lo yang so cantik dan so polos. Kalian semua jahat. Aku gak tahu salah aku di mana. Sumpah kalian jahat banget, bisanya ngebully doang. Gue males ngadepin lo semua. Kenapa? Kenapa mereka membenciku? Apa salahku? Mereka membuliku. Mereka tidak suka padaku. Padahal hari ini hari pertama aku sekolah. Tetapi aku udah punya musuh. Bahkan mereka menyiramku dengan air. Apa salahku? Ibu, aku merindukanmu. Tapi aku harus kuat. Aku harus bisa ngelewatin ini semua. Aku yakin suatu saat nanti akan indah pada waktunya. Lo lihat Lita nggak? Tadi kalau nggak salah gue lihat Lita nangis sambil lari. Dia tadi ke arah taman sekolah. Mungkin dia ada di sana. Oh, oke, okay, makasih ya. Ayo sana, kita cek ke sana. Ayo. Lita, lo gak apa-apa kan? Iya, lo gak apa-apa kan? Maafin gue ya, ini salah gue. Harusnya gue gak maksa lo buat ikut gue ke kantin. Iya, Lit, maafin gue juga ya. Udah, aku gak apa-apa kok. Dan ini bukan salah kalian. Mungkin karena aku sok aja sih. Lit, lo gak boleh takut sama gangster itu. Gue yakin lo berani bisa ngelawan mereka. Iya, betul tuh. Lo harus tunjukin ke mereka kalau lo harus berani. Iya, gue gak mau teman kita ditindas dan dibully kayak gini. Iya, benar. Gue gak mau sahabat gue ini disakiti sama siapapun. Iya. Thank you.
Ena udah pulang. Pasti kamu capek banget ya belajar seharian di sekolah. Bagaimana di sekolah hari ini? Aku tidak akan menceritakan kejadian tadi di sekolah. Enggak ya, aku enggak capek kok. Malah aku suka belajar di sana karena sekolah di sana sangat bagus. Terus teman-teman dan gurunya juga baik sama aku. Sudah, kamu mandi dulu. Abis itu makan ya. Baik ya. Ayah, Lita keluar dulu ya, mau beli lauk buat makan. Oh iya ya nak, ayah lupa kalau lauknya udah habis. Ya udah, ini buat kamu beli lauknya ya. Iya ya.